Taman ini, ini kan taman favorit aku sama Dennis. Ngapain kamu ngajakin aku ke sini? Aku pikir dengan aku ngajak kamu ke kafe tadi, kamu ingat kalau kita saling mencintai. Dan ternyata aku salah. Sebenarnya aku nggak mau ngajakin kamu ke sini. Cuma aku pikir tempat ini adalah tempat favorit kita. Dan aku mau kamu mengingat semua kebahagiaan kita ada di sini, An. An, kita udah menikah. Setelah sekian lama menanti, apa kamu gak mau maafin aku? Dan memperbaiki semuanya, An. Ana, bilang sama aku, tanya sama hati kamu yang paling dalam, apa udah gak ada cinta yang tersisa buat aku? Buat beli bahan sih. Bu, gimana hasil penyelidikan kita? Mas Denis sudah ketemu sama Mbak Viola belum? Terus hasilnya gimana? Belum, Yen. Denis belum cerita apa-apa. Iya, tahu gitu. Tadinya tuh ibu ikut harusnya. Atau Yen yang ikut, biar kita bisa sekalian update. Udahlah, Yen. Mendingan kita tunggu Denis dulu, ya kan? Nanti kalau Denis pulang, pasti cerita kok kalau dia habis ketemu Viola. Isinya gimana-gimana, ya kan? Maksudnya apa ya? Ngapain Kak Dennis nyamperin Viola untuk membahas kasus penusukan aku? Dennis, aku ingat semua kenangan kita. Gak perlu kamu ajakin aku ke semua tempat kenangan kita. Karena aku bisa mengingatnya dengan baik, Dennis. Tapi ini bukan masalah cinta, Dennis. Tapi aku udah gak mau lagi sakit hati. Aku gak mau terluka lagi, Dennis. Aku tahu, An. Aku udah sangat melukai kamu. Yang aku gak tahu adalah gimana cara merebus semuanya. Cukup, Dennis. Aku mohon kamu ngerti. Karena yang ngerasa ini semua aku. Aku yang tersakiti di sini. Aku mohon sama kamu. Udah cukup semuanya. Mohon, Ana. Dennis, udah cukup usaha kamu. Sekarang aku mau pulang. Aku mohon sama kamu. Tolong, Dennis. Tolong balik ngertiin perasaan aku. Aku yakin sama keputusan aku untuk bercerai dengan Dennis. Aku udah capek, aku senangis dan tersakiti karena cinta lagi.
Aku harus tegar hadapi semua ini. Aku harus kuat. Maaf, Dennis. Tolong lupain aku. Jangan ikutin aku, Dennis. Enggak, Anne. Aku gak mau ninggalin kamu sendirian. Aku mau nganterin kamu pulang. Aku mohon, Dennis. Kisah cinta kita udah berakhir. Dan aku bisa, Dennis, tanpa kamu. Aku yakin kamu juga bisa tanpa aku. Enggak. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku berkali-kali nyakal kamu. Nyakitin kamu. Itu semua karena aku lagi emosi, Anna. Dan aku pikir, kamu itu nyakitin Diana. Karena semua bukti mengarah ke kamu. Tapi aku gak pernah berhenti untuk percaya gitu aja. Dan aku selalu nyari bukti kebenaran. Untuk apa? Untuk hubungan kita. Kamu gak bisa maafin aku. Seandainya aja semudah itu, Dennis. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku gak tahu. Suatu hari nanti kamu menyesal dengan keputusan kamu. Dennis. Perlu kamu tahu, aku bukan Anna yang dulu. Anna yang selalu ngemis cinta kamu. Anna.